Rekonstruksi kasus pembunuhan Hakim PN Sumatera Utara Jamaluddin dikawal petugas kepolisian bersenjata lengkap. Reka adegan pertama dilakukan di salah satu kafe di kawasan Jalan Ring Road Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi ini, Jeffrey mendatangi Reza meminta untuk membantu Hanum. Hingga akhirnya ketiga pelaku bertemu. Istri Hakim Suraida Hanum menjanjikan uang 100 juta rupiah kepada Reza. Jadi hari ini kita akan melakukan rekonstruksi. Polda Sumatera Utara dalam ini Direktorat Jenderal Umum dan Polrestabes sama Kapolres. Ada empat lokasi yang akan kita lakukan rekonstruksi hari ini. Yang pertama di seputaran Pokal Point, kemudian dari titik pertama bergeser ke perumahan Bensi, kemudian yang titik ketiga Kapiton, Jalan Pembangunan Bakti, yang terakhir di Pasar Pelati. Keempat titik tersebut adalah di mana pelaku pembunuhan Hakim merencanakan pembunuhan tanggal 27 November 2019. Di tahap mereka berkumpul dan sampai di Pasar Pelati membeli perlengkapan untuk peralatan yang mereka gunakan untuk melakukan pembunuhan. Berkaitan dengan beberapa adegan yang akan dilakukan nanti, kita lihat sama-sama, karena ada 4 titik. Ya, 4 titik, sama-sama kita tunggu, nanti akan kita lihat sama-sama berkaitan dengan rekonstruksi tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.